Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Bella Faiz. Baiklah, seperti yang telah aku janjikan sebelum ni, bila aku telah mencapai lebih daripada 5000 subscriber, aku akan membuat satu video yang agak special di mana aku akan menjawab persoalan-persoalan yang telah ditanya oleh subscriber. Dan juga aku akan mengumumkan kepada seseorang yang bertuah untuk memenangi giveaway. Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan, aku telah pun mencapai lebih daripada 6000 subscriber buat masa ni. Jadi aku rasa sesuailah untuk aku menjawab persoalan-persoalan yang telah ditanya sekarang. Okey, cakap banyak pun tak guna. Mari kita lihat apa soalan yang telah dilontarkan kepada aku. Okey, yang pertama, okey, soalan yang pertama daripada Fadli Amir. Okey, soalan satu soalan, demo orang mana? Kawai orang mana? Okey, kawai orang Tanah Merah. Okey, aku memang lahir di Tanah Merah lah. Dan sampai sekarang pun aku masih lagi menetap di Tanah Merah. Okey, Tanah Merah ni ada dua, iaitu di Tanah Merah di Melaka dan Tanah Merah Kelantan. Aku duduk di Tanah Merah Kelantan. Okey, soalan yang kedua daripada Soy Morbo. Okey, mudah-mudahan channel ini selalu menampilkan video yang tidak melanggar. Okey, ni bukan soalan, mungkin lebih kepada pandanganlah. Okey, ataupun cadangan. Ia menampilkan video yang tidak melanggar peraturan agama yang telah ditetapkan Sang Maha Kuasa dan juga agar bicaranya mohon agar dipelangkan sedikit. Okey, terima kasih atas pandangan daripada Toy My Boy. Okey, aku sebenarnya bila aku cakap lambat, idea tu datang lambat. Okey, bila aku cakap laju, idea tu akan sepotang. Sekarang ni memang aku cakap laju. Okey, dan aku berusaha ataupun aku sedang belajar bagaimana untuk aku cakap dengan lebih teratur dan tersusun. Tu dia. Okey, terima kasih atas cadangan Soy My Boy. Okey, soalan yang seterusnya daripada SAMM Asagaf. Okey, mohon editannya lebih ditingkatkan agar lebih menarik bagi kita orang. Okey, terima kasih atas pandangan SAMM. Okey, insyaAllah aku memang sebenarnya aku memang boleh edit, tapi disebabkan aku nak kejar masa, jadi aku tak fikir sangat pasal edit. Okey, lagipun pada video aku ni aku lebih menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam video tu, bukan kepada editing. Tapi untuk video-video terdepan aku, insyaAllah aku akan mempertingkatkan lagi editingnya supaya nampak lebih menarik. Okey, terima kasih kepada SAMM Asaga. Okey, soalan yang seterusnya daripada Admibul. Terbaik tupang lalu, saya mencari sub berbalas sub. Okey, ini bukan soalan atau cadangan. Okey, nanti korang subscribe Admibul, okey? Okey, soalan yang seterusnya daripada Sarzi. Assalamualaikum, hai. Waalaikumsalam. Ni soalan dari saya. Okey, nombor satu. Okey, banyak. Okey, dia ada bagi aku tiga soalan di sini dan juga komen. Okey, kita baca satu-satu. Okey, soalan yang pertama daripada Sazi. Selain dari buat YouTube, ada buat kerja lain ke? Okey, sebenarnya kalau korang follow aku sebelum ni, memang aku ada nyatakan bahawa aku ni memang ada buat kerja lain lagi. Okey, itu aku buat website. Okey, nanti korang boleh cuba layari laman website aku ni, www.smcreativestudio. Okey, di mana aku mula menceburi dalam bidang buat website ni pada tahun 2013 lagi, tapi aku mula serius pada tahun 2016 sampailah sekarang. Jadi sampai sekarang ni aku memang aktif lagi buat website. Dan kerja yang kedua aku iaitu kerja hakiki. Okey, aku sebenarnya ada kerja hakiki di mana aku masuk pukul 8 dan aku balik pukul 5. Okey, aku rasa tak perlu aku detail sangat aku kerja apa. Tapi kalau korang nak tahu, aku bekerja di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, cukup setakat tu saja korang tahu. Okey, nanti kalau korang nak tahu lebih, nanti korang DM lah. Okey, soalan yang kedua daripada Sazi. Berapa banyak habis duit untuk buat YouTube video ni? Okey, sebenarnya kalau kita lihat daripada YouTuber lain, sebenarnya untuk buat apa ni, untuk start buat duit di YouTube ni memang tak perlukan modal langsung. Okey, apa yang korang perlukan sebenarnya, yang paling penting kamera dan juga audio. Okey, itu saja. Kalau korang ada dua benda tu, korang dah boleh mula start untuk buat duit di YouTube. Okey, sekarang ni kalau kita lihat smartphone kita sekarang ni memang kualiti audio dan video juga memang agak bagus. Jadi kita tak perlu modal pun untuk keluarkan duit untuk beli kamera yang mahal, mikrofon yang mahal dan sebagainya. Tapi jenis aku ni, kalau aku tak ada complete gadget, aku ni jenis tak boleh buat kerja. Jadi aku harap korang jangan ikut cara aku ni, okey. Lagipun modal yang aku kumpul ni sejak daripada 2016 lagi. Bila aku start buat video di YouTube ni, masa itulah aku banyak keluarkan modal untuk beli kamera yang mahal, mikrofon dan sebagainya. Okey, kalau korang nak buat video di YouTube ni, korang jangan fikir sangat pasal tu. Okey, korang
Boleh start saja dengan apa yang korang ada sekarang ni. Okey, seperti contohnya kalau korang ada telefon, korang mula rekod dengan telefon dan korang upload di YouTube. Bila lama kelamaan korang sudah ada modal yang cukup, nanti korang upgrade lah. Okey, sama ada korang beli kamera yang baru ataupun mikrofon yang baru. Jadi kalau tanya aku berapa aku habis buat duit di YouTube ni, okey, sebenarnya aku banyak habis pada gadget jelah. Okey, itu jelah. Yang lain semuanya percuma. Okey, dan yang paling penting sekali, modal nak buat duit di YouTube ni korang perlukan masa. Jadi di sini korang perlu berkorban lebih sikitlah untuk korang spend masa korang untuk edit video dan rakam video tu. Okey, itu modal yang paling penting sekali. Okey, korang perlu lebihkan masa. Okey, soalan yang ketiga daripada Sarzi. Studio Blok Faiz ni memang dari sebelum buat YouTube ataupun studio ni khas untuk YouTube? Okey, sebenarnya studio ni memang aku buat khas untuk YouTube supaya aku tidak diganggu daripada persekitaran-persekitaran luar tu. Jadi kalau korang tengok room tour yang pernah aku buat sebelum ni, korang dapat lihatlah bagaimana aku tunjukkan studio aku sebelum ni. Okey, ni komen daripada Sarzi. Saya subscribe channel Blok Faiz sejak dari Blok Faiz ajar cara untuk buat skrin. Okey, memang aku ada buat sebenarnya. Aku okey, sebenarnya benda tu aku buat suka-suka saja. Okey, bukan serius. Memang suka channel ni sebab setiap benda yang diterangkan sangat teliti dan ikhlas. Memang nampak perbezaan dari video dulu sampai satu video yang curi susu kurma. Okey, yang ni curi susu kurma tu aku harap korang dah tengok bagaimana aku edit curi susu kurma daripada aku duduk dalam laptop tapi aku curi susu kurma tu. Nah, nanti korang tengoklah video tu. Saya tak tahu nak cakap apa lagi, tapi saya doakan Blok Faiz menjadi salah seorang selebriti YouTube. Aku bukanlah nak jadi seorang selebriti sebenarnya. Okey, apa yang aku buat ni sebenarnya aku lebih kepada kepuasan. Okey, aku tak perlu pun aku untuk bergelar seorang selebriti, tapi aku buat ni, aku apa yang aku share, apa yang aku kongsikan semua tu adalah demi kepuasan aku. Aku memang jauh lah daripada nak popular tu. Aku tak fikir langsung untuk popular. Okey, sambung lagi. Selebriti YouTube yang berjaya, satu hari nanti good luck dan terima kasih selalu rekod pemandangan 360 dekat kita orang. Sebab ramai yang tak berpeluang nak pergi jalan, so tengok video yang 360 tu nampak sangat real. This channel deserve to gain more follower, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Sazi atas pandangan dan juga pujian lah. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya daripada Mas Gaming X. Sejak bila rasa minat nak buat video atau konten di YouTube? Okey, seperti yang telah aku beritahu sebelum ni, aku nampak peluang untuk buat video di YouTube ni pada 2016 lagi. Tapi pada masa tu aku agak busy jugalah, termasuk apa ni, sebab aku pada masa tu aku mula serius dengan buat website. Jadi untuk aku peluang untuk buat video ni di YouTube tak ada masa sangat. Okey, jadinya aku fokus kepada website aku sehinggalah delay 2017 pun delay, 2018 pun delay. Tapi sampailah 2019 ni, aku rasa di situ aku agak banyak masa jugalah. Jadi pada bulan Mac 2019 tu barulah aku upload video yang pertama aku pada channel ni. Tapi untuk video yang kedua tu pula aku delay selama 2 bulan. Okey, pada bulan Mei 2019 barulah aku upload video yang kedua aku. Dan sehinggalah sekarang aku tak pernah miss untuk upload video di YouTube ni. Dan kalau korang lihat video-video aku yang lepas, memang hampir setiap hari lah aku upload video di YouTube ni. Sehinggalah channel aku ni berjaya dimonetize oleh Google lah, ataupun YouTube ni. Okey, aku rasa telah menjawab persoalan bila aku minat untuk buat video di YouTube. Okey, seterusnya, ayat membina dari saya, banyakkan berdoa dan jangan pernah sesekali putus asa. Majukan channel yang sangat bermanfaat ini, sebab saat kita nak menjejak ke atas, inilah yang banyak duri yang cuba menghalang. Dan percaya, satu je yang tak nak, tak semua kejayaan yang kita nak kita boleh dapat, dan tak mustahil apa yang kita nak kita boleh dapat, sebab kadang-kadang kita datang cepat dan kadang-kadang dia datang lambat. Tapi yang penting, dia tetap akan sampai, cuma dia tunggu masa yang sesuai dan tepat. Okey, terima kasih atas soalan dan pandangan daripada Mas Gaming X. Okey, insyaAllah aku doakan kepada mereka yang nak mula buat duit di YouTube ataupun nak start buat video di YouTube ni, aku harap korang jangan putus asa. Okey, korang perlu upload video setiap hari. Okey, itu saja tips dia. Okey, korang perlu upload video setiap hari hinggalah channel korang tu berjaya dimonetize. Okey, soalan yang seterusnya daripada Amran Ganu. Soalan saya, setelah dapat 1K sub dan 4K tontonan,
apa step-step yang perlu buat? Maksud saya, apakah baru mohon jadi YouTube dengan Google AdSense? Berapa lama dapat nombor PIN password setelah mohon? Okey, untuk menjawab soalan ni, okey, sebenarnya aku telah mohon akaun AdSense ni daripada tahun 2017 lagi. Okey, sebenarnya aku mohon akaun AdSense ni melalui blog aku, iaitu www.blogfaiz.com. Okey, aku bukan apply akaun AdSense ni melalui YouTube. Eh, tidak. Okey, aku tidak apply melalui akaun YouTube. Aku apply dengan menggunakan blog aku. Okey, dan apa yang perlu kita buat setelah mendapat 1K dan juga 4K tontonan? Kita hanya fokus untuk buat video-video yang berkualiti saja. Okey, kita tak perlu fikir benda lain. Okey, berapa lama dapat nombor PIN password setelah mohon? Okey, ini aku tak pasti sama ada dia tanya nombor PIN ataupun YouTube approve setelah mendapat 1K dan juga 4K tontonan. Okey, kalau nak ikutkan nombor PIN ni adalah kita akan dapat nombor PIN 4 angka. Okey, nombor PIN ni dia akan Google ataupun AdSense akan menghantar kita melalui surat. Okey, jadi untuk sampai surat dari luar negara ke negara Malaysia makan masa selama sebulan jugalah untuk aku dapat nombor PIN ni. Tapi untuk YouTube approve aku menjadi YouTube partner program ni dalam masa 1 hari saja. Bila aku sudah mencapai 1K subscriber dan 4K tontonan pada hari ini, esokan harinya pihak YouTube telah approve untuk aku menjadi YouTube partner program. Okay, so aku harap dapat menjawab soalan ni. Okey, soalan yang seterusnya daripada Nur Razila Ismail. Saya banyak jadikan Blog Faiz dengan projek share sebagai rujukan untuk mula-mula start jadi content creator. Banyak ilmu dan tips kat sini. Okey, terima kasih kepada Nur Razila Ismail. Kalau boleh tengok channel saya baru je start pertengahan Disember 2019. Okay, so memang baru lagi lah ni. Okay, saya rekod dengan menggunakan headphone, clip, mic murah dan monopod biasa. Agak leceh jugalah sebab channel saya ada juga buat vlog. Saya juga antara yang terawal sub channel ni. Tak sangka kejap je dah 5K sub. Okay, terima kasih. Perubahan ketara, saya nampak cara Faiz komunikasi lebih berkeyakinan dan tak kaku. Okay, yang ni pun memang aku perasan juga. Kalau korang lihat video aku yang pertama, korang boleh lihat video yang pertama aku bagaimana cara aku bercakap. Okay, memang aku ni memang mula daripada bawah. Aku memang tak ataupun tak pandai untuk berkomunikasi sama ada depan kamera ke ataupun depan orang ramai. Aku memang tak pandai berkomunikasi. Tapi disebabkan semangat aku untuk sharing di YouTube ni, jadi terpaksalah aku belajar sikit demi sedikit bagaimana cara untuk berkomunikasi. Sehinggalah sekarang ni aku rasa tahap keyakinan aku tu makin naik dan confidence level aku rasa agak banyak perubahan jugalah. Jadinya kalau kita buat video di YouTube ni memang ada perubahan yang positif pada diri kita sebenarnya. Okay, sama lagi. Apapun, good luck ya. Moga konten video kita dapat bagi manfaat pada orang lain juga. Okay, insyaAllah. Okay, soalannya, apakah kamera paling basic kita perlu ada untuk create video? Okay, aku jawab satu-satu. Okey, kamera paling basic kita boleh menggunakan telefon saja. Okey, sebab sekarang ni kamera pada telefon sekarang ni memang sudah cukup berkualiti untuk kita merakam. Cuma kekurangan telefon ni pada audio dan juga shaking. Okey, kalau kita ambil video dengan menggunakan telefon ni agak shaking. Jadinya untuk mengatasi masalah shaking tu nanti kita boleh beli stabilizer tu. Dan untuk audio nanti kita boleh beli mikrofon yang mikrofon lavalier mikrofon tu dalam RM40 lah. Kita boleh cucuk di sini untuk mendapat audio yang lebih berkualiti. Apa sebenarnya fungsi stabilizer dan adakah wajib guna untuk kita buat vlog? Okey, stabilizer ni supaya kamera kita tak shaking. Okey, kalau kita menggunakan stabilizer ni video kita akan nampak steady. Okey, nampak maintain, tak nampak shaking. Dan adakah wajib guna? Tak wajib pun, tapi bila kita menggunakan stabilizer ni nampak video tu nampak lebih cantik dan menarik lah. Untuk stabilizer yang aku rasa yang berkualiti lah dalam 200 lah. Okey, beli jenama DJI. Okey, jenama DJI stabilizer memang bagus untuk telefon ni. Cadangkan apa-apa software yang sesuai untuk beginner guna untuk edit video supaya nampak lebih ngam. FYI sekarang saya cuma tahu guna InShot app saja. Sorry ya banyak tanya. Okey, tak apa. Lagi banyak tanya lagilah. Aku suka. Okay, kalau nak ikutkan pengalaman aku sebelum ni, aku memang suka menggunakan Adobe Premiere lah. Tapi disebabkan Adobe Premiere ni berbayar setiap bulan, jadi aku cuba untuk tukar software editing ni kepada Filmora. Okay, apa yang aku tengok pada software Filmora ni, memang dia user friendly untuk orang yang baru belajar edit video. Untuk menjawab soalan ni, aku tak pasti sangat. Tapi ikut berdasarkan pengalaman aku, kita boleh menggunakan
software Filmora. Okey, nanti korang boleh cuba software Filmora macam mana, sama ada sesuai untuk korang ataupun tidak. Okey, soalan yang seterusnya daripada Al-Hakim Yamani. Assalamualaikum, saya peminat tegar channel anda. Bukan nak membodek tapi kenyataan. Semoga anda maju dan terus maju. Video anda semua dah semakin okey dan banyak improvement. Hadiah perkara kedua dan berilah kepada orang yang lebih memerlukan. Sokong tetap sokong. Okey, terima kasih kepada Al-Hakim Yamani. Semoga anda pun berjaya dalam YouTube channel anda. Okey, ni bukan persoalan tapi lebih kepada idea atau percadangan lah. Okey, terima kasih kepada Al-Hakim Yamani. Okey, soalan yang seterusnya daripada Beriman. Okey, aku tak pasti. Okey, hello Abang Faiz, lama dah saya tak tinggalkan komen. Okey, soalan saya, macam mana Abang Faiz bagikan masa video kerja dan family? Setahu saya Abang Faiz sangatlah busy, akan tetapi mampu mengedit dan upload video hampir setiap hari. Okey, memang okay, kalau nak ikutkan, memang aku ni busy, memang aku tak ada masa. Aku sibuk dengan kerja hakiki lagi, aku sibuk dengan buat website lagi, aku sibuk dengan edit video, aku sibuk dengan shooting video dan sebagainya. Jadi bagaimana aku membagikan masa adalah aku terpaksa mengorbankan masa aku yang ada. Okay, sebagai contoh, okay, aku ceritakan pada tahun 2020 ni, okay, aku telah tetapkan aku akan bangun seawal pagi 4:30 ataupun pada pukul 5 pagi. Dan dari situ, lepas aku mandi semua, aku akan mula start buat kerja sehinggalah pada pukul 8, aku akan masuk kerja. Dan pada pukul 5 aku balik. Lepas aku balik, aku akan sambung lagi buat kerja dan sehinggalah sampai ke malam. Kadang-kadang malam tu hampir pukul 2 pagi baru aku tidur, pukul 1 pagi aku tidur. Dan begitulah. Okey, kalau kita nak buat sesuatu ni, kita perlukan pengorbanan supaya kita dapat berjaya apa yang kita inginkan sebenarnya. Buat benda ni sebenarnya bukanlah mudah, kita perlukan banyak pengorbanan. Okey, soalan yang seterusnya daripada Azri Chess. Assalamualaikum Faiz, saya Azri. Saya juga ada buat konten tetapi lebih kepada GTR, gaming tips review. Saya nak tanya soalan, okey. Macam mana nak dapatkan audio yang paling baik tanpa diganggu oleh bunyi-bunyi luar, macam contoh bunyi kipas masa kita rakam video dan depan kamera. Okey, untuk menjawab persoalan ni, okey, sebenarnya untuk merakam audio yang berkualiti, kita memang memerlukan satu studio yang khas. Okay, di mana studio ni ada tempat yang tertutup, okay, supaya tidak diganggu daripada bunyi-bunyi luar. Dan setiap dinding di dalam studio tu, kalau korang perasan lah, dia memang tampal satu jenis span, okay, supaya tiada gema yang berlaku. Dan untuk menghalang bunyi kipas ni memang tidak ada cara lah selain kita perlahankan kipas tu ataupun kita tutup saja kipas tu. Okay, ayat membina pula, saya suka tengok blog Faiz sebab Faiz sendiri mempunyai semangat dan kesungguhan yang tinggi untuk ceburi bidang ini. Tak semua orang boleh buat, ada yang hanya setengah jalan. Keep it up. Okay, cadangan untuk improve channel blog Faiz saja, cadangkan Faiz cuba cari YouTuber yang baru nak up juga dan niche content yang lebih kurang sama dengan Faiz untuk collaboration, sebabnya nak maju dalam YouTube ni kena ada community, barulah orang boleh kenal. Okey, terima kasih atas soalan dan juga cadangan daripada Azri Chess. Okey, insyaAllah saya pertimbangkan cadangan ni. Okey, terima kasih atas soalan dan juga cadangan. Okey, soalan yang seterusnya daripada Cikgu Badrul. Salam Faiz, Waalaikumsalam. Ada tutorial macam mana nak buat intro video sendiri? Kebanyakan yang dari seberang. Okey. Okey, untuk intro video ni insyaAllah saya akan cuba buat tutorial lah. Okey, bagaimana cara kita untuk buat video pada YouTube kita ni. Okey, soalan yang seterusnya daripada Afiq Ismail. Okey, agak panjang juga daripada Afiq Ismail ni. Okey, ni untuk soalan. Macam mana kehidupan Faiz setelah bergelar YouTuber ni? Okey, YouTuber sangat ke aku ni? Okey, sebenarnya aku nak kata aku ni YouTuber taklah sangat, sebab masih lagi aku perlu banyak improve diri aku. Okey, banyak ke perubahan? Tak banyak pun. Nak fikir idea lagi. Okay, bak idea ni memang banyak. Okay, hampir setiap hari apa ni, kepala aku setiap hari berfikir apa idea aku nak buat untuk video ni. Sebenarnya mana-mana content creator pun memang tidak lari daripada masalah ni lah. Okay, di mana idea ni memang kita perlu fikir setiap hari, dan bila kita sudah mendapat idea tu, kita perlu catat. Okay, supaya idea yang kita dapat tu tidak hilang. Okay, satu lagi, adakah kalau Faiz keluar jalan orang tegur Faiz? Buat masa ni belum lagi, sebab yalah, sebab memang aku tak terkenal pun. Okey, ni opinion je sikit untuk video travel yang biasa Faiz buat.
Nanti kalau Faiz ada masa lebih, bolehlah color grading video tu nampak bagi lebih naik sikit seri. Satu lagi, kalau boleh tambah B-roll atau slow motion footage guna GoPro tak apa, lagi mantap. Good luck my bro, lakukan apa saja yang anda mampu buat. Terus maju dan doakan saya juga my bro. Harap boleh dapatlah giveaway daripada Faiz ni. Nak angkat GoPro tak mampu lagi, kok bolehlah tukar-tukar angle footage nanti. Okey, terima kasih atas soalan dan juga cadangan daripada Afiq Ismail. Okey, insyaAllah semoga Afiq Ismail, channel beliau berjaya pada tahun 2020 ni. Tu dia. Okey, soalan yang seterusnya daripada Asik Tim Kucing. Okey, salam bro, nak tanya software Premiere untuk edit video kat laptop or phone. Beli sagih tak apa-apa yang berbaloi, sebab so far saya baru guna test yang free version Filmora and Action Director. Boleh refer kat channel saya, baru-baru nak test sebab masih guna phone. Okey, aku cadangkan kepada korang yang nak edit video tu, aku cadangkan menggunakan laptop. Okey, sebab aku pernah buat eksperimen aku sendiri di mana aku cuba edit video melalui telefon dan juga edit melalui laptop, aku dapat jimat lebih daripada setengah jam. Okey, jadi di sini memang aku cadangkan untuk menggunakan laptop lah, sebab aku sekali saja guna edit video. Okey, pengalaman aku sekali saja edit video melalui telefon. Jadinya memang agak leceh melalui video ni, melalui telefon ni, sebab tangan kita besar dan bila kita nak potong-potong tu memang agak leceh. Okey, bila kita menggunakan bila kita menggunakan mouse untuk edit video ni, nampak lebih cun lagi lah. Tapi kepada korang yang tak mampu lagi nak beli laptop, terpaksalah menggunakan telefon, dan korang mesti ada semangat okay, untuk berjaya di YouTube ni. Jangan sesekali korang bila rasa edit video di telefon ni leceh dan sebagainya, korang terus berhenti ataupun korang terus stop untuk buat video di YouTube ni. Okey, jangan macam tu. Dan kalau korang lihat sebenarnya memang dah ramai yang berjaya buat video di YouTube ni hanya menggunakan telefon saja. Okey, contoh yang terdekat yang memang aku kenal adalah channel Eri Jojo. Okey, nanti korang boleh lihat channel Eri Jojo macam mana dia menggunakan telefon saja untuk merakam, tetapi subscriber dia boleh mencapai sehingga berpuluh-puluh ribu subscriber. Okey, aku rasa itu sajalah dulu video perkongsian aku pada kali ini. Dan tak lupa juga, okey, untuk giveaway ni aku akan umumkan pada 25 Februari nanti. Okay, sebab bila aku lihat, bila aku fikirkan balik, aku nak bagi kamera ni kepada mereka yang lebih memerlukan, kepada mereka yang rajin buat video dan sebagainya. Untuk giveaway ni aku tidak menggunakan random. Okay, sebab nanti kalau aku random, bila aku terbagi kepada mereka yang tidak pernah buat video di YouTube, nanti kamera itu tak berguna. Okay, nanti aku fikirlah bagaimana cara yang terbaik untuk aku beri kamera ni kepada seseorang yang bertuah. Okay guys, aku rasa itu sajalah dulu video perkongsian aku pada kali ini. Dan kalau korang rasa video perkongsian aku ni menarik dan juga mungkin bermanfaat untuk korang lah, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe pada channel aku ni, sebab banyak lagi aku akan berkongsikan kepada korang. Okay, channel aku ni tak fokus pada satu ni saja, sebab apa saja yang aku kongsi, okay, aku akan kongsikan juga di dalam channel aku ni, sebab aku rasa bila aku berkongsi tu aku dapat kepuasan. Jadi itulah dulu, semoga kita dapat berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.